Channel aku di kamar Fel. Nah, kali ini aku mau unboxing, guys. Kali ini aku mau unboxing. Belakang aku boxnya. Ini, guys. Tada! Aku mau unboxing Louis bag. Guys, sekarang kita unboxing. Kita buka ini, guys. Boxnya. Yes, yes. Gede banget, guys. It's very big. Ada sarungnya. Jadi ini, guys, bag dari Vuitton lainnya, simbol nama asli aku. Ini kita buka apa aja isinya di dalamnya, guys. Kita centelin di sini. Nah, ini ada buat ini, guys, buat di sini. Kalau kita travel di bagian ini biar enggak dalamnya ada plastik. Kita lihat apa aja di dalamnya. Oh, di sini ada gemboknya. Ini kunci, guys, kasih dua. Dan gemboknya itu cuma satu, guys. Vuitton. Ini sertifikatnya. Ini yang aku beli sama dia. Nah, di sini ada struknya, guys. Nah, jadi harganya itu $2,620 atau sekitar 27 juta. Nah, di sini cuma itu aja, guys. Gak ada yang spesial gitu. Mau lihat dalamnya, guys? Cuma begini doang. Jadi ini travel bag. Aku beli sendiri, guys. Dari hasil duit kerja sendiri. Lumayan, kan, bisa dipakai buat sehari-hari juga. Buat travel juga bisa. Ya, kalau mau pergi-pergi juga bisa dipakai kayak gini, guys. Oke.
Nah, sampai di sini dulu unboxing aku kali ini. Terima kasih udah nonton video aku, guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channel aku di channel Kel. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya, guys. Terima kasih. Bye-bye. Nah, jadi di video kali ini aku bukannya mau pamer, guys. Aku cuman mau ya mensyukuri hasil kerja keras aku sendiri. Dan intinya kalau kita bekerja keras, guys, pasti semua apa yang kita inginkan bisa dapat tercapai. Dan ya, ini keinginan aku sudah lama, guys. Tapi aku mikir-mikir juga dulu. Ini setelah setahun aku mikir mau beli bag ini apa enggak, dan akhirnya ya aku nabung dan akhirnya bisa kebeli juga bag seperti ini, guys. Dan ini cuman mau supaya aku lebih semangat lagi bekerja, guys. Jadi ini bukan buat pamer atau menter-menter gimana gitu kan. Dan ya, dan apa yang kita inginkan dengan bekerja keras, kita pasti akan bisa dapat menghasilkan apa yang kita inginkan itu, guys. Dan terima kasih, guys, sudah nonton videonya, dan sampai jumpa. Bye-bye.